Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Maaf aku baru sempat upload lagi karena satu minggu kemarin aku lagi sakit jadi gak sempat masak. Tapi hari ini aku mau masak menu spesial tapi simple, yaitu ikan sarden. Kalau kalian penasaran, tonton terus videonya sampai habis ya. Untuk bahan-bahannya, di sini ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, setengah buah tomat, 3 cabai rawit hijau, 2 cabai rawit merah, 3 buah cabai keriting, 1/3 bagian bawang bombay, dan 1 ruas jahe. Untuk sardennya, di sini aku pakai merek ABC yang saus cabai dengan berat 425 gram. Untuk cara memasaknya, langkah pertama panaskan minyak, kemudian tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu. Kemudian masukkan bawang bombay, tumis kembali. Dan yang terakhir, masukkan jahe dan cabai rawit. Tumis sebentar, kemudian masukkan sardennya dan beri air sebanyak 1/2 kaleng sarden. Biarkan sebentar, jangan terlalu banyak diaduk agar ikannya tidak hancur. Setelah mendidih, masukkan 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh penyedap, dan 1/2 sendok makan gula pasir. Untuk mengaduknya, bisa menggunakan cara seperti ini agar ikannya tidak hancur. Langkah yang terakhir, masukkan cabai rawit utuh dan irisan tomat, kemudian masak hingga airnya sedikit menyusut. Nah, ini dia, ikan sardennya udah mateng. Aku tuangin dulu ke dalam wadah. Semoga resep kali ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Ini cara simple buat kalian yang males masak tapi pengen makan enak. Kalian wajib coba resep ini ya. Sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Selamat mencoba resep ini di rumah. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih.